Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga pada baik ya. Di pagi hari ini aku lagi bikin sarapan donat. Tuh, donatnya mantap banget. Ini wajah baru bangun, guys. Langsung ke dapur. Untuk bahan-bahan, satu kaleng ini sekitaran 3 gelas tepung terigu, 1 pinjan gula pasir, 1 sendok makan ragi instan, 1 sendok teh baking powder, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh vanili, minyak sekitaran 3 sendok, dan air secukupnya, pakai air hangat ya. Diuleni sampai benar-benar kalis banget. Jika airnya kurang bisa ditambahkan, dan uleninya seperti ini ya, sampai kalis banget. Dan ini akan kita tutup sekitaran 1 jam, diamkan, istirahatkan. Dan ini hasilnya sudah menggelembung, kita kempeskan lagi dan dibulat-bulat. Kemudian ditutup kembali, diamkan sekitaran 1 jam. Setelah 1 jam, pipihkan. Kemudian cetak, pakai cetakan apa saja, pakai gelas juga bisa bun. Ini saya pakai cetakan bekas kaleng Gista. Dan untuk di tengahnya saya pakai botol aqua tuh, yang simple aja bun. Yang penting mah bagus hasilnya. Setelah saya cetak semuanya seperti ini, akan saya diamkan sekitar 15 menit. Seperti ini, ditunggu nanti hasilnya dan kita akan goreng ya. Mari kita goreng sekarang. Ini aku lagi bikin donat yang lagi viral tuh, bagus banget. Mengembangnya itu keren. Hasilnya bunda-bunda tuh. Mau dikasih coklat boleh, mau dikasih gula pasir boleh. Ini saya akan dikasih gula pasir dan juga coklat. Gula pasirnya terserah sesuai ya. Karena ini majikan aku tidak suka banyak gula, jadi aku kasih sedikit aja. Dan yang ini akan aku kasih coklat. Nah, cantik. Dikit aja gitu. Tuh. Semoga bermanfaat ya bunda. Selamat mencoba. Oke, selesai dah. Mantap, donat buatan Injes TKW Arab. Jangan lupa komen and subscribe ya.